Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bikin gameplay untuk Edward Nugget dan Mihawk. Berhubung Edward Nugget kemarin lagi rebanner kan di apa sih namanya? Banner Spring. Happy Spring ya. Nah, untuk OYG ini sebenarnya itu dia itu caranya masih apa? Masih bagus sih. Cuman emang agak susahnya di era kayak ini. Cari ini tuh kalau anak Kaino tuh ribet karena dia itu nggak punya yang namanya multiple hit. Jadi kalau udah posisinya by one on one itu dia tuh kurangnya di multiple hitnya. Tapi kalau lawan yang lain-lain dia kuat banget sih. Apalagi lawan Roger ya. Ini Roger. Kalau lawan Roger pakai skill satu aja itu bisa one shot Roger ya, apalagi semua krunya cuy, si Relic, Odin, Jackie itu kalau kena ini itu hampir langsung mati cuy, langsung sisa trade penyelamatannya sendiri. Hebat banget itu. Lalu untuk skill 2 nya ini jarak jauh. Nah ini kalau nembak ke Akainu itu agak kurang worth it di posisi kalau Akainu nya masih ada shield ya. Jadi ini enggak multiple hit, jadi makanya dia jadi susah ya. Dan di trade nya dia kalau mau kuat lawan Akainu ini harus ditingkatin. Ketika kamu atau temanmu membunuh musuh meningkatkan defense 10%. Nah ini harus ditunggu cuy, ya minimal 2 stack lah kalau mau buy one in Akainu lah. Yang penting selamat dari yang namanya incinerate nya ya, selamat. Dan nanti darahnya dia bakal kekuras kalau kena incinerate juga. Dan trade-nya yang lagi bagus-bagusnya yaitu ini tuh. Saat menyerang musuh dengan skill 1, nah si Edward Nugget bakal dapat stack attack. Lumayan 15% satu kali skill ya, gede banget tuh. Dan dia akan meningkatkan boost tim gaok 5%. Jadi ini enak banget kalau lagi tim fight. Jadi ya lumayan lah. 5% tuh bisa bikin kita unggul loh kalau kita posisinya lagi kalah. Dan dia untuk recovery-nya dari tremor ya, ini agak ribet nih tremor. Jadi kalau musuhnya gagal kita kenain tremor pakai skill 2 atau basic attack-nya si Edward, nanti kita agak kesulitan di bagian healing ya. Mungkin kalau pakai medal mungkin pakainya trio Luffy, dan ini trio Luffy yang ketiganya kalau bisa EX. Jadi kalau habis ngekill dapat darah gitu. Dan untuk yang Mihawk, sama aja cuy, sama persis kayak Mihawk. Ya sama persis kayak si Edward Nugget. Dia cuman susah lawan Akainu ya. Dari skill-skillnya juga ya. Tapi kalau si Mihawk ini dia bisa bantu pecahan shield Akainu dengan skill 1. Karena skill satunya memiliki 4 step. Jadi bantuin pecahin shield dari jauh. Jadi akhirnya jauh, Mihawknya di sini nembak seret. Ya itu. Untuk trade-nya sendiri yang paling bagus itu ini cuy. Nah, dia itu reduce damage di area treasure dan dia meningkatkan damage ke attacker. Jadi dia bukan anti attacker dengan reduce-nya, tapi dia anti attacker dari increase damage dealt. Dan untuk healing-nya dari damage ke musuh ya, mana sih dia ini 30% recovery damage yang diberikan. Jadi dia kalau ngedamage apapun dia bakal ngeheal, nggak harus critical ya, jadi aman. Oke, kita langsung bakal coba dia di liga saja. Siap. Waduh, terus lah Mihawk wes runner weh. Ya ampun, nggak mau dia pakai runner cuy. Apa mungkin dia gini ya, nggak sempat ganti ya. Udahlah nggak apa-apa lah. Ureno Takayomi. Wah, musuhnya ada Oyaji juga ya. Oke, kita bakal ambil tengah dia. Nah, untuk tebasan skill satunya Mihawk ini bisa tembus cuy, jadi bagusnya.
Hotei no waiter. Ini enak ya sih. Ya lupa ngambil cuy. Ya ampun. Iya bang, iya bang. Gara-gara yang kill sih. Hotei no waiter. Oh, sah. Waduh, as bang. Sakit nih skill 2 nya Mihawk. Hotei no waiting. Boleh buka tim yuk. Iya cuy, 12.000 cuy. Itu baru ke defender ya. Dan ini bisa buat nge-counter si Dovli ya. Hotei no waiting. Aduh. Sama cuy. Tidak baik ini. Ah. Us. Oh cuy, ya. Nice. Hotei no waiting. Ini bisa buat nonton Dovli nih. Ah. Tuh lihat tembus cuy. Aduh lawannya apain lu, mundur dulu bang, buset yang pecah yo. Put stay no waiting. Oke masih dapat. Oleh mau ketemu. Ah. Hut. Tuh. Awas. Ya ampun. Ya ampun, cepet banget yang ngambil. Hut, stay no wait. Kan lo hedun cuy, jadi gameplay Mihawk mama. Ya treasure aja bang. Nice gigit. Jadi Mihawk only yo bang. Sorry yo bang. Bawa Edward tapi nggak kepake cuy. Oke mungkin nanti di next game ya. Yellow MVP pakai Mihawk doang. Oke, kita mungkin bisa ke match selanjutnya. Duh, Rakdon lagi. Rakdon lagi. Moga nggak ketemu cuter aja deh ya. Banyak banget lagi defendernya. Runnernya banyak banget. Gimana caranya nge-stuck kalau kayak gini? Oke. Moga nggak ada cuter lagi ya, ribet banget cuy. Kok nggak ada panden? Ha. Ulalalala. Aduh, ribet nih. Oi. Ini ribet nih, enggak bisa nih. Ini enggak bisa nih, cuy. Kita ngeplank aja yo. Oi. Ulalalala. Ulalalala.
kena kamu ceng. Ulalala, ulalala. Ramen. Ulalala. Ulalala. Kena tuh. Ulalala. Kenapa nih orang? Ulalala. Stay dead coy. Awas. Coy, eh. Ngapain naik kayu coy? Kocak. Oh, diri kamu. Wih, Kaido emang kerjanya bunuh diri, cuy. Ulan. Ramen. Matius, Matius. Ulan. Ramen. Ulan. Oi. Aduh, waduh, no, kalau ini no, mundur deh. Males coy, lawan apa ini? Ramen. Ya ampun, ini malesnya nih lawan, aduh. Ya. Alas saya tuh lo anak kayak itu bener-bener tuh susah banget tuh. Boleh boleh kita yuk. Ah. Udah curiga cuy, Kaidonya ngebadut cuy, maju-maju gak jelas cari flag. Aduh, oh, malah bikin kah. Nice try. Kenapa user Kaido tuh sukanya kayak gitu cuy? Dia udah punya flag, nembak dari flag, jeder gitu, padahal enak banget cuy. Tapi dia ngeras sih. Suka bikin onaran. Sudah ngambil 7. Oke, kita ke gameplay selanjutnya saja ya. Nah, halabas. Si tadi Rakton darah sih. Semoga nggak ada cuter ya. Ya ampun, Mihawk lagi. Mihawk. Semoga timnya nggak agak suram ya, biar gameplaynya keluar cuy. Tadi ketemu Kaido offset mulu kerjaannya. Kenapa sekarang Kaido tuh suka cari flex sendiri ya? Kenapa ya? Kok aku pakai Mihawk aja nggak pernah cari flex sendiri loh. Pakai Mihawk ya, yang tembakannya rata-rata jauh semua ya. User Kaido cari flex sendiri loh. Aduh, itu tengahnya nggak dibantuin memang. Ole ole meketemiu. Serbet. Ya nggak ada skill. Aduh. Dapat sih dapat, tapi mati sih itu betul. Aduh, berat sih. Wah, langsung skill 2 dia. Ole ole Mukitimyu. Sret. Ih, agak kena cuy. Enaknya Miyok dari jauh gini cuy, bantu-bantu cuy. Pada ngerah di sana lagi. Tunggu skill hilang ya. Hotei no Waitimyu. Lah kocak. Wait.
Ada mati semua cuy. Oleh-oleh muka temio. Seret. Oh, kena lo. Kita. Ambil. Oke, aku mundur. Sudah gila cuy itu cuy. Hotaino woi temio. Aduh. Awas kena stance. Oleh-oleh mau ketemu yo. Hotei no wetemu. Awas. Bisa menjadi gameplay Mihawk memang. Udah sih menang sih. Oh ya, Jinya kepake tapi kalah coy. Ini baru keluar gameplaynya satu match gak mati loh. Aduh, ada Astra. Syukur aku gak mati ya, lawan Yamato Baiwan sama gangguin runner-runner lainnya tuh dari tengah tuh. Main lah ya. Oke, kita ke gameplay selanjutnya, semoga Oyajinya kepake cuy. Labas cek. Oh, kayak gini nggak ada runner ya. Nah. Oke, finally Oyajinya main. Gak dari tadi. Oyaji. Semoga mainnya bagus. Oyaji itu minimal skill 2 dulu, kena tremor baru masuk, cuy. Lah, lawan ini boleh lah. Lawan Kaido boleh lah kalau mau. Gak ada Kaido juga. Terus ke satu. Astaga tuh. Ramen. Masih angin coy. Sengi. No. Help. Tuh, Kaido nya reflek sendiri loh. Wastaga. Oke. Ulalalalalala. Oi. Ramen. Ulalala. Oke, mundur serentak. Ada angin lagi. Ribet banget cuy emang nih map cuy. Bentar. Nah. Oh, nggak ada angin. Oh iya sih. Nah, kita jaga belakang aja cuy. Soalnya kalau maju juga kagak worth it, nangin lagi tuh anginnya udah datang lagi. Sini aja ulala cuy. Oh iya. Nyampan dikit cuy. Aduh ini datang lagi aduh. Ya ampun Mutiar. Anginnya kemana nih? Aduh, cuy tolong cuy. Itu Luffy. Waduh. Dikit lagi.
Waduh. Ya ampun, rotok kabeh. Hotei no way temu. Ya ampun. Waduh, kita Poyaji main pasti kalah, cuy. Mana tadi Luffy-nya enggak bisa tremor lagi. Aduh, nice try ya, nice try. Aduh. Oke, return lagi ya. Aduh, please lah mau main Noya aja, cuy. Oyaji aja ya. Dari tadi dapatnya kesempatan Mihawk mulu, cuy. Kagak acik. Tapi aku ngisi flag noh. Oh, jadi defender lah. Wah, sempat ya ya kelihatan mainnya kalau ada kayak ini 2 biji dulu. Sepertinya yang main kayak ini doang tuh. Oh, yang defense treasure. Oh, aku yang buat treasure, Bang. Oke, kita mundur. Ramen. Enak cuy, dapat 2. Kok enggak gini? Oi. Awesome. Dapat sini, cuy. Bisa nih Oyaji lagi nih. Oyaji lagi, cuy. Awesome. Kok mati yo. Oke, let's go Oyaji. Iya nih, help nih. Help. Oh iya sih. Ya ampun, udah perfect dot loh. Astaga. Udah perfect dot tidak dianggap, cuy. Ah, ini baru dianggap. Hotei no way temu. Mau lawan kah? Jadi kita nembak ke sini. Ole ole mau kita temu. Sret. Bah. Mati kamu. Why not? Oke, aku ngelawan ini nah. Hotei no way temu. Oke, aku jaga yo. Oh, aduh. What? Aduh, kenapa setiap monyet tuh kena keplok tuh? Ngedot. Acum. Oh, udah memperjuangkan Oyaji ya. Tapi pas perfect dot malah nggak dianggap, cuy. Sorry banget ya. Udah perfect dot loh, nggak dianggap loh. Nggak paham lagi aku. Oke, jadi gimana ya? Menurut kalian Oyaji masih enak banget apa kagak, cuy? Soalnya kalau emang lawan Akainu pasti susah ya, apalagi kalau dirusuh terus, cuy. Tadi sempet pas di Alabasta skillnya masih cooldown, dirusuh terus
agak susah juga sih, apalagi kalau lawannya Luffy ya pakai imun-imun segala. Tadi harusnya sempet sih nahan. Dan ya, kayaknya untuk gameplay Oyaji sama Mihawknya cukup sampai di situ aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. Thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Semoga dari gameplay ini bisa menghibur kalian. Oke, sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.